depannya tadi? Biasalah, keluar main-main. Mak! Wan, pergilah mandi sekarang. Lepas tu ikut Angah pergi surau. Ikut Angah pergi surau? Mak, mak tahu tak Angah tu kalau pergi surau, bukan semayang. Lepak, lepak, lepak. Dah. Angah tu siapa abang awak juga kan? Tak elok tau, cakap tak baik pasal abang sendiri. Lah, mak. Mak, Iwan ada hadiah untuk mak. Hadiah apa pula ni? Mak, tutup mata dulu. Kena tutup mata bagai? Yalah. Tutup mata. Tutuplah ni. Jangan buka. Tutup mata. Cepat. Mak boleh buka mata dah. Sekarang. Mana dapat duit banyak ni? Iwan jual besi. Iwan jual besi? Lebih kurang macam itulah. Tak apa, Iwan ada lagi ni. Tapi duit ni untuk mak. Lepas ni mak tak payah bagi duit seorang ke Iwan. Iwan boleh cari duit sendiri. Kalau Iwan dapat lebih, Iwan janji Iwan bagi ke mak, okey? Iwan pergi mandi dulu. Aku nak simpan duit banyak-banyak. Aku nak jadi kaya. Aku nak tolong kau kita. Kau mimpi eh? Orang miskin macam kita, mana boleh jadi kaya? Aku tengok lah nanti. Ayah, tidur. Tutup. Zai! Awal ni abang balik? Aku balik awal, salah. Aku balik lambat, salah. Kau memang selalu nak cari pasal dengan aku, kan? Bagi aku duit. Kau jangan nak sorok dari aku, ha? Berapa kau ada? Bagi! Kau nak kena dengan aku, kan? Bang, buat apa sorong kat situ? Tak ada duit lah, bang. Tapi! Bang, bukan ada duit kat situ, bang. Abang! Aku baru aja bagi duit tu kat kau. Takkan dah habis? Bagi! Kalau tak, aku belasah budak-budak tu. Kau suka kan? Aku belasah dia. Suka? Kalau kau tak nak, cepat ambil! Cepat! Bang, kalau dekatlah judi tu, tak payahlah main lagi. Mak berhenti je lah. Siapa engkau? Nak nasihatkan aku? Sedarlah sikit diri engkau tu. Aku terajang kan? Wan. Tidur je lah. Mak sendiri tak buat apa-apa. Apa kita nak sibuk? Tidur je. Betul lah, Long. Biar je lah. Mak tu dah lama dah boleh keluar daripada rumah ni. Mak sendiri yang tak nak. Tidur. Mak. Mau kita, Mak? Duit yang Wan bagi kat Mak tu, Ayah dah ambil semua dah. Ayah tu kenapalah, Mak? Dia tak malu ke berjudi? Kau tak malu dengan kita orang, malulah dengan Allah. Taklah. Taklah fikir pasal Ayah tu. Habis tu Mak tak ada duit lah sekarang? Mana Mak ada duit? Apa yang Wan bagi tu je Mak ada. Tak apa, Mak. Tunggu jap. Hai!
time macam ni lah kau nak buat hal. Bagi balik. Bagi balik lah! Aku dengar kau orang cakap pasal duit. Kau ada duit? Sembunyi dari aku. Bagi. Bagi! Duit! Mana? Kau tak bagi, siap aku kerjakan. Cepat! Tak apa? Baik. Kau sayang mak kau orang kan? Kau sayang kan? Sayang sangat kat dia kan? Ha? Kau sayang kan? Ayah, ada pada Alung. Duit tu ada pada Alung. RM5 aja. Azwan, ambil tol bawa ayah. Mana duit aku ni? Cepat! Eh, kau tunggu apa lagi? Ha? Tidur! Tidur! Ingat, ha? Kau gaduh lagi, siap aku kerjakan. Tidur! Kenapa lu tunai Iwan? Yang tu bukan duit Iwan pun. Duit Iwan ada RM10. Alung tahu. Alung tak nak ayah pun kurang lah. Mana duit? Mana duit? Lain kali kalau nak duit, kerja. Duit ni untuk mak! Ya, ya. Kita buat lagi. Alung. Ini duit tadi. Terima kasih. Dahlah, tidurlah. Iwan, kenapa tak pergi sekolah tadi? Tak ada duit eh? Kalau tak ada duit, Ikim boleh bagi. Sumpahlah, sikit pun aku tak sentuh motor tu lah. Kau tahu kan, lepas belah semalam aku terus jumpa awet aku kan? Kau sedap-sedap yang tuduh aku, kan? Tantah? Tantah apa? Abang? Iwan, kau datang sini tak semalam? Balik kau apa? Kenapa? Kenapa apa? Kau nampak tak apa yang tak ada? Angka motor dah hilang dah kena curi ke, tahu tak? Aku kalau aku jual benda tu, RM60-70, aku boleh dapat, kau tahu tak? Aku kalau aku dapat je siapa yang curi angka motor tu,
Memang aku sembelih je. Aku sembelih je dia duduk. Iwan. Betul kau tak datang sini semalam? Betul bang. Saya tak datang. Dah. Tak payah nak gaduh. Tak payah nak gaduh dengan benda-benda semua ni. Lebih baik kita fikir sekarang kita nak buat apa. Saya datang ni nak join Abang Medu lah. Ha? Aku lupa. Okey. Sekarang aku kena test kau dulu. Test apa pula ni bang? Jom, ikut kita. Hei. Kau tak nampak ke dia pakai baju apa ni? Aduh. Kau tak ada baju lain ke? Saya ada bawa jeans pants ni. Ah, tukar je lah. Ah, cepatlah. Tukar. Ya. Cepatlah. Kalau kau nak cuci motor atau orang kan, senang. Kau kena buktikan kesetiaan kau. Abang nak saya buat apa? Tuh. Kau nampak tak perempuan tu? Kat bus stop tu. Kau nampak tak handbag dia? Kau pergi sambar handbag dia. Lepas tu kau lari kat Joe. Handbag siapa? Handbag perempuan tu lah. Tapi ingat, hati-hati. Kalau kau kena tangkap, sendiri bertanggungjawab. Aku tak mahu. Abang, meragut tu bunyi dia macam dosa. Dah mencuri berdosa lah. Takkan nak minta kot. Hah? Berani tak? Kalau kau nak join kita orang, kau kena jadi berani. Kalau tak, kau boleh. Balik. Berambus. Cek tukar cek tengok. Ni apa benda? Alah. Kawet ni banyak pakai kredit kad dah. Ni pun tak ada. Kat situ ada apa tu? Ha, tu. 5 3 5 85 ringgit je. Macam ni. Okey. Okey. Okey, ni okey. Tapi kau kena ingat kau jangan kianat kita orang. Ha? Okey. Nah, ambil RM5. Terima kasih, ha. Itu RM5 je untuk permulaan. Lepas ni baru sama banyak kita orang. Okey? Terima kasih, bang. Hai. Kalau kau kianat je kita orang, dua-dua telinga kau aku potong. Faham? Nah, tak kau. Hai. 30 aje? Yalah, kau 3 keping, aku 1 keping je. Ha ni. Tang ni, kau ikut je orang kau. Bila kau dah terror nanti, kau pergi curi sendiri. Okey? Yeah. Ni apa lagi ni? Buang lah. Di sini, aku make up dengan kau. Buang hancur. Nak buang ke? Buang lah. Thank you.
Setakat ini, Tuan, terdapat 4 kes dilaporkan tentang kecurian motosikal dalam tempoh masa 2 bulan saja. Malangnya, tak ada saksi yang nampak kejadian. Ada berapa kes yang tidak dilaporkan? Saya mahu kamu risik dan tangkap semua pencuri-pencuri motor itu dengan segera. Baik, Tuan. Mak bukan sesaja nak lambat-lambatkan bayar yuran tu. Mak betul-betul tak ada duit ni. Alah, biasa kan mak boleh je punya duit Cik Tini. Takkan kali ni tak boleh? Mak seganlah. Duit yang hari tu mak pinjam tu pun mak tak bayar lagi tau. Aduh, macam mana ni mak dengan yuran dengan mak? Nantilah mak cuba tanyakan Alung. Alung pun bagi tahulah dekat cikgu tu. Tunggulah sampai cukup bulan. Berapa banyak mak nak pakai, mak? Banyaklah juga. Berapa? Dalam 100 lebih macam tu. Nanti Wan carikan, ya? Tak payahlah kot. Mak ingat pinjam duit Alung je lah. Alung tu baru mula kerja kan, mak? Berapa sangat gaji dia tu? Berapa-berapa tu tak tahulah, tapi mak rasa cukup kot. Dahlah, mak. Irwan cakap Irwan nak carikan untuk mak, kan? Biar Irwan carikan, ya? Dah. Irwan cari untuk mak. Tahu. Hari-hari Ken tengok Iwan keluar. Iwan pergi mana? Kerja. Kerja dekat mana? Adalah. Ken tak nak Iwan salah pilih kawan. Kang nanti. Iwan tu lagi baik daripada ayah atau penangah tau. Tapi Ken pun kawan Iwan kan? Iwan ada kerja sikit. Apasal tu? Tuh, kena kejar lah! Apa lagi? Polis, eh? Bukan, rempit! Hari ini kita dah dapat. Esok kita cuba lagi. Apa dia orang cakap? Sini je port yang boleh terima bahan-bahan panas. Tempat lain tak boleh terima, ya? Thank you.
Berapa umur semua suspek? Mereka ni nampak masih muda lagi tuan. Mungkin dalam 14 ke 19 tahun. Dan mereka ni semua budak-budak kawasan ni. Hasil siasatan saya dapati mereka agak pakar dalam kegiatan mencuri motosikal ni. Dan mereka ada trend dan juga pola. Pandangan saya tuan, kalau kita ikut pola yang ditinggalkan, ada kemungkinan kita akan dapat memberkas mereka semua. Apa ni? Duit untuk peksan lah. Banyaknya, Wan. Wan kumpul sikit-sikit. Tapi tak tahulah cukup ke tak. Mak, ambil eh. Lebih dah cukup ni. Kalau ada baki, Mak pulangkan balik kat Wan eh. Tak payah, Mak. Kalau ada baki, Mak simpan je buat belanja-belanja. Tapi Mak kena sorok-sorokkan dengan Ayah. Wan nak pergi dah. Terima kasih, nak. Jaga diri dia dulu. Macam biasa, soalan you kalau boleh cepat lah, seminit. Seminit lebih. Kan? Macam biasa pulas, pulah. Cepat sikit. Cepat sikit. Angah dah call Cik Tini. Esok dia datang buat duit tu. Angah? Mak dah cakap kan? Tak payah telefon dia. Mak, siapa lagi nak tolong kita, Mak? Cik Tini seorang je ada, Mak. Nak harapkan keluarga belah ayah memang taklah dia orang benci kita orang, tahu tak? Macamlah kita orang sendiri yang minta lahir kat dunia ni. Angah suka cakap benda-benda macam tu kan? Betul apa? Dah sekarang ni Mak tak payah pening-pening fikir pasal duit tu. Cik Tini cakap dia okey. Angah, sebenarnya Yuan ada bagi duit untuk bayar yuran Angah tu. Mak memang ada simpan. Memang Mak tunggu Angah balik. Yuan bagi duit? Angah tak nak. Tak payahlah Mak. Mak bagilah dia balik. Angah, Yuan tolong ikhlas tau. Mak, Angah tak nak duit Yuan. Angah ni kenapa? Apa bezanya? Duit Acik ke? Duit Along ke? Duit Yuan ke? Sama juga kan? Duit juga. Itu hasil titik peluh Iwan sendiri tau. Dia jual besi buruk. Pernah tak Mak tanya Iwan mana dia dapat besi buruk tu? Dia kutiplah. Mak, Mak ni nama je Mak tapi Mak tak kenal anak Mak sendiri kan? Mak tak tahu pun apa kita buat kat luar kan? Angah cakap apa ni? Mak tak kenal Along, Mak tak kenal Angah, Mak tak kenal Noh dan Mak lagi tak kenal anak kesayangan Mak tu. Angah tak nak pakai duit besi buruk Iwan.
Kalau pakai duit dia sama je macam Angah pakai duit judi ayah, Mak tahu tak? Angah nak lulus exam ni dengan duit bersih. Duit Cik Tini duit bersih. Macam mana nak hormat bapak kau sendiri? Kau balik nanti siap kau. Zoi, awak ajar sikit si Azwan tu. Jangan kau ajar dengan saya. Tak guna punya anak. Masak apa hari ni? Masak lemak pisang muda. Ah, hidanglah. Saya nak makan ni. Tadi polis berjaya menumpaskan sekumpulan pencuri motosikal yang berleluasa di Kuala Lumpur. Ahli kumpulan terdiri daripada remaja Melayu berjaya ditahan dalam percubaan mencuri motosikal di setapak. Suspek terdiri daripada remaja Melayu berusia sekitar 14 tahun hingga ke 19 tahun. Zai? Zai? Ya, kejap lagi masaklah lauk ni. Iwan mana? Keluar. Pergi mana? Tak tahu, saya tak tanya dia pun. Ni. Dia keluar TV ni. Ha? Mana? Kenapa dia masuk TV? Tu. Dia kena tangkap curi motor. Tak guna punya anak. Resahkan orang je. Nak biar diri Kak Zai kena bully ni, Kak Zai. Kak Zai tengok apa dah jadi sekarang ni. Ha, engkau? Kahwin nak? Beranak nak? Tanggungjawab? Engkau ni laki paling tak guna, tahu tak? Tak guna, tak guna aku pun. Kakak engkau tu sayang kat aku. Dah, jom. Kita pergi mahkamah. Kak Zai. Kak Zai dengar cakap Tini ni. Kalau Kak Zai sayang anak-anak Kak Zai, Kak Zai ikut Tini. Lepas kita pergi mahkamah, kita buat permohonan cerai. Kak Zai. Kak Zai layak dapat lebih baik dari inilah, Kak Zai. Ikut suka hati awaklah, Zai. Kalau itu yang awak nak, saya tak kisah. Jomlah pergi mahkamah. Kak Zai. Hari ini hari penting untuk Iwan. Jom semua. Irwan Zaid bin Rashid, di bawah Akta Kanak-Kanak 2001, kamu dijatuhkan hukuman untuk menjalani pemulihan akhlak di Pusat Pemulihan Akhlak Teluk Panglima. Bermula hari ini sehinggalah kamu berusia 18 tahun. Maafkan Iwan lah. Maafkan Iwan lah. Mama memang maafkan dah. Iwan, Iwan dekat sini. Nanti Mak akan pergi tengok Iwan tau. Iwan kena jaga diri baik-baik. Ayah, maafkan Iwan ayah. Kau dengar sendiri. Mulai daripada hari ini, kau bukan lagi anak aku. Aku haramkan kau dari Rubin ke aku. Abang. Balik!
Ayah, maafkan Wan ya. Balik! Jaga diri tu nak. Jaga diri. Ma.